Jadi sekarang aku udah di Changi Airport Singapura. Jadi aku udah di Jepang sekarang. Sekarang kita mau ke Harajuku naik kereta. Jadi kita lagi istirahat foto-foto gitu, lagi makan. Sekarang aku jadi mau belanja dulu sama yang lain. Guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku ada di bandara Soekarno-Hatta lagi. Sekarang aku mau jalan-jalan sama mama aku, sama koko aku, sama Michelle, sama mama aku, koko aku, Yanita, Michelle, sama mama Michelle. Dan sekarang kita lagi di airport. Ini udah mau masuk sih, cuman aku parakan bentar dulu. Jadi bagi kalian yang mau nonton vlog ini, yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Dan bagi kalian yang belum mencet tombol lonceng, silahkan pencet tombol loncengnya. Dan ini aku berminyak banget nih, kayak nastar. Dan sekarang mau masuk ke pesawatnya dulu ya. Jadi sekarang aku udah di Changi Airport Singapura, lagi transit doang sih. Memang masih sampai besok transitnya. Sampai jam 1 malam terus baru ke Jepang. Sampai Jepang pagi-pagi. Nah, jadi nanti aku lanjutin langsung sampai Jepang aja ya, guys. Dadah. Di sini jadi di airport ada yang sini, guys. Jadi kayak ngecas. Cuman kita harus bawa sepeda gitu. Jadi colok. Ini kebetulan aku lebih 4%, ya pokoknya 4% lah. Gue langsung ngecas. Tapi harus cepet. Yuk kita lihat sampai 5% ya. Mantap. Mama mau gantian ya? Gue gak kuat ya. Yang nambah-nambah. Nah jadi aku udah di Jepang sekarang. Udah kayak di Indo ya. Ini lagi jalan kaki 2,6 kilo ke tempat kita mau tinggal. Kita kayak sewa apartemen gitu. Gila, air taksinya susah banget. Kita masih gomor. Aku sama mama, aku sama koko juga. Terus di sini dingin banget. Sampai gunungnya berkabut gitu. Terus gunungnya berkabut gitu, guys. Dingin banget. Parah. Aku masih pakai bantal ini nih, soalnya dingin banget biar sedikit lebih hangat gitu. Nah guys, jadi ini udah day 2 di Jepang. Jadi kemarin tuh kita ke outlet-outlet gitu, belanja-belanja gitu ya. Gak penting buat di vlognya gitu. Sekarang lagi mau sesi foto-foto gitu. Jadi koko aku share fotografer gitu buat foto-fotoin kita nih. Gila, kakinya berotot banget. Nih. Wah gila. Nih, kalau kata orang muka Ross kaki Cristiano Ronaldo ya guys. Nah sekarang kita mau kesana ya, naik kereta. Terus nanti aku bakal kasih lihat ke kalian tempat foto-foto gimana. Sekarang kita mau ke Harajuku naik kereta gitu guys. Biar murah. Jadi rumah di sini kecil-kecil gitu nih. Soalnya tanahnya kayak mahal gitu deh. Tuh, kecil-kecil gitu kan. Kayak jarang banget yang gede. Tuh, kecil-kecil gitu kan. Nih, jadi kita udah sampai tempat fotonya gitu. Di kafe gitu. Ini berapa kan? Halo, kacangin. Kacangin guys, mereka gak liat. Nah, jadi kita mau foto-foto dulu ya. Nah, jadi kita lagi istirahat foto-foto gitu, lagi makan. Ini makanannya katanya enak gitu, sampai ngantri gitu, kita makannya. Ada daging, jadi makannya ambil sendiri. Dikasih ini darahnya. Iya, ini menunya. Dikasih cara makannya. Dari cara makannya, oh yang daging-daging terkenal gini. Jadi ini dalamnya gak matang gitu ya. Tuh mentah. Tuh mentah gini. Disitu diginin.
Ini udah matang. Coba kita makan ya. Kacau. Rasanya empuk banget ya. Empuk banget ya. Rasanya empuk banget kayak bukan daging kayak sambuk tahu gitu lah, cuman enak. Nah, jadi aku makan dulu ya, guys. Dadah. Jadi sebenarnya tuh makanan enak banget ya. Cuman aku karena aku emang akunya yang enggak suka daging, karena aku kayak mau muntah gitu soalnya saking banyaknya dagingnya tadi. Jadi aku keluar sekarang sudah muak banget cium bau daging itu. Terus yang lain masih di dalam. Oh, kayak mau muntah gitu. Nah, jadi aku lagi nungguin mereka di luar. Sambil menahan muntah. Muak banget sih. Jadi kayak aku kena kolesterol. Itu aku makan sih, makan. Tapi aku jarang makan daging. Nah, jadi abis ini kita mau ganti baju, terus foto-foto lagi. Jadi abis itu nanti malam aku gak tau sih mau kemana. Soalnya ini kita gak pakai tour guide gitu, jadi backpacker banget. Pakai Google Maps kemana-mana. Nah, kita lagi foto-foto. Terus aku udah ganti baju tuh. Gila. Jadi trendy-trendy gitu ya. Trendy. Apa, sporty-sporty gitu ya. Sekarang aku udah gak mual. Terus sekarang lagi jalan-jalan. Terus kita hunting foto lagi. Gila, selesai guys. Ini cuma 2 jam kan, cuman fotografer itu baik banget ngasih kita ngasih kita kayak lumayan lama gitu. Nah, jadi aku mau lanjut foto-foto lagi. Jadi ini dress ketiga ya, abis itu fotografernya mau pulang. Terus kita bakal jalan-jalan deh. Jadi hari ini jadwal foto-foto doang sih. Terus itu tempatnya bagus gitu, kayak hutan gitu. Mana? Ikutan gitu. Terus ini tempat foto-foto Instagramable banget. Wah, lagi ada tour. Dan abis ini aku gak tahu sih mau kemana. Cuman udah selesai sisi foto-fotonya dan kita bakal jalan-jalan nanti. Dan sekarang aku mau belanja dulu, lihat-lihat makeup, lihat-lihat baju ya, makeup sih. Sebenarnya makeup pun banyak, cuman kayak harus beli terus gitu, enggak sih enggak. Dan sekarang aku jadi mau belanja dulu sama yang lain. Jadi di sini mau lihat dulu. Banyak bule guys. Nah, sekarang udah selesai belanja. Aku beli masker banyak banget. Masker di sini murah banget ya. Masker yang buat muka gitu loh, yang buat kecantikan gitu loh, itu murah-murah banget ya. Abis itu tadi di sini tuh orangnya ramah-ramah banget guys. Sampai aku tadi nyobain makeup gitu kan. Abis itu aku tapi nggak beli, tapi dikasih pembersihnya. Itu baik banget kan. Abis itu loh yang lebih baik lagi, pas aku udah mau selesai dia minta gitu, kayak dia membuangin. Gila, orang-orang di sini benar-benar baik banget dah. Kalau di Indonesia ya kita mau beli makeup, yang mau beli apa aja lah, kita nyobain terus gak jadi beli, wah mukanya langsung kayak gitu. Gitu. Kalau di sini tapi baik-baik banget ya. Enggak kayak di Cina sama Hong Kong. Kalau di Cina sama Hong Kong sih parah banget, guys. Sama di Korea katanya juga jutek, cuma aku belum pernah ke sana ya. Nah, sekarang aku lagi di Shibuya. Ini lagi foto di patung Hachiko ya. Ini ada foto. Terus sama ini kita paling mau cari makan habis pulang. Tapi aku enggak tahu sih di sini mau ngapain lagi. Kayak sih makan. Nanti aku kasih tau kalian kalau misalnya aku pergi makan ya. Wah, di sini ada pihak. Ada yang blok gak ya? Belum ada guys. Aku ngerekamin gini kayak dia marah deh, orang Jepang katanya gak suka direkam. Jadi aku gak usah rekam ya. Bang. Nih dia jadi mau vlog pihak yang tadi. Ayo, ditakut nih. It's okay. Yeah, thank you.